Mas, ini masih Mbak M. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak ini ya? Udah? Jadi gimana Mbak ini? Kita kan udah ini tadi kan kita buru-buru pulangan karena waktunya tidak tepat. Kita udah bersih-bersih badan dan ini insya Allah siap lah bantu Mbak ini menuju apa? Menuju tempat. Menuju tempat. Katanya pusatanya. Apakah kalian sudah siap untuk membantu saya pada malam hari ini? Insya Allah siap, insya Allah. Saya akan mengantarkan kalian ke tempat di mana pusaka itu berada. Kan tetapi saya tidak berani sampai di titik pusaka itu berada. Loh, kenapa? Karena di dalam pusaka itu masih ada sosok yang mengincar saya dan menagih janji kepada saya yang belum saya tepati ketika saya masih hidup. Oh, maka dari itu sosok yang ada di pusaka tersebut itu sampai saat ini tidak mau keluar dari rumah Mbak Eni. Jadi itu penunggu sosok penunggu pusaka itu. Bahkan jika saya bertemu dengannya, saya bisa saja dileburkan olehnya. Tolong bantu saya. Assalamualaikum. Sebisa mungkin kamu bantu. Oh, yaudah nih, nanti antarkan saja ke tempatnya, nanti bisa bisa kamu bantu lah bisanya. Ya sudah, saya akan menunggu kalian di depan. Oh iya. Oke, Mbak. Aman, Mas. Jadi tadi kita kan lagi ngobrol, guyon-guyon, tiba-tiba sosok tadi sore itu loh, Mas. Yang Mbak Eni. Mbak Eni, Mbak Eni. Mbak Eni yang tak ceritain tadi dong. Tadi masuk lagi keraganya Mas Putra. Dan ya intinya mau menunjukkan di mana tepatnya rumah dia. Dan benar-benar minta tolong pada kita. Karena apa ya, itu memang benar-benar mengganggu si penunggu pusaka ini. Tapi dia gak mau apa ya, nganter sampai tujuannya. Sampai tempat itu enggak mau, enggak berani karena apa ya, kalau sampai tujuan dia itu masih ada tanggungan, takutnya dia di apa ya, diamuk atau di apa ya, jangan dia bisa membunuh. Mas Anto, Mas Warsyo, assalamualaikum. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Boleh masuk, Mas? Silakan. Ayo masuk. Dari mana, Mas? Dari rumah Mas tadi. Mas. Tapi nasi kan, Mas? Lah ini kok di record sih? Iya. Gimana? Saya tak benerin saya. Oke, Mas. Calon lah. Jadi intinya gini, Mas. Mas Farjo, tadi sore kan kita mancing dari habis asar sampai maghrib itu. Dasarnya betul krotol tanah kosong. Pulang nggak bawa apa? Medan. Di situ kan ya, namanya manusiawi, kita agak ngompok dulu. Terus tiba-tiba kita ke datangan sosok pertama lagi apa? Kuntilanak. Oh iya, Kuntilanak. Kuntilanak. Terus habis itu Kuntilanak ya saking emosinya
enggak mau sih, lebih berapa ya? Capek lah, mau capek. Surat maghrib tadi juga. Tadi enggak keluar, ngapain? Tapi salam juga kita maghrib kok belum pulang. Tak lempar pakai pancing tadi itu benar. Terus, saya tahu pulang ya, mana? Terus nggak sengaja kok ya pas banget gitu saya itu kesandung kayak kesandungnya ini kepala pocong jadi pocong itu kayak tidur gitu tidur di semak-semak ya terlihat itu cuma kepalanya jadi badannya di dalam semak-semak gitu kesandung tambah montok lagi saya. Tak tendang lah itu. Kepalanya lepas. Kepalanya lepas, tak kemana. Aduh aku ya, mas pulang saya ke Abu Dhabi. Jadi udah, intinya mancing gak dapat ikan, mulanya malah ada gangguan. Ada gangguan, terus jalanan, sini lewat makam. Sosok pun bilang mati. Yang tadi? Kan, udah lagi. Ada sosok putih lama yang pertama. Mbak Eni. Mbak Eni. Dia itu minta menampakkan diri itu ternyata dengan bukan tujuan. Apa itu? Dengan ada tujuan itu. Dia itu minta tolong kepada kita. Soalnya untuk pergi ke rumahnya karena dia itu punya pusaka yang Mbak Eni tadi Mbak Eni itu punya pusaka semasa itu dia punya pusaka yang sampai sekarang itu masih ada di rumah. Kenapa dia minta tolong kepada kita? Karena apa? Penunggu pusaka yang ada di dalam kepadanya terus mengganggu keluarganya Mbak Eni si Bunti Lama. Kita diminta bantuan untuk memindahkan ya, kan pusaka itu dan memindahkan agar tidak mengganggu lah agar tidak nah, karena itu dijual pun sampai si pembeli-pembeli itu gak mau beli karena saking jahilnya saking itu nakalnya si penunggu. Intinya kita mau ke sana. Sebelum Mas Anto sama Mas Parjo kesini tadi, Mas Putra itu kerasukan lagi sama sosok Mbak Eni tadi dan mau menunjukkan tempat di mana rumahnya Mbak Eni. Jadi mau langsung sekarang. Ini mau menuju ke sana. Berarti itu rumahnya mana? Yang ini tadi tuh. Itu terus nunggu. Dia nunggu. Duduk aja masuk. Langsung. Ini langsung aja kita. Masuk langsung Mas Yanto ikut yuk. Kemana Mas? Boleh? Iya iya iya. Sampahnya di sana. Berani lama-lama di sini. Enggak apa-apa, Mbak. Tolong bantu saya. Intinya kan tunggu aja. Insya Allah bisa mungkin kita bantu apa yang Anda inginkan, apa yang Anda mau. Insya Allah kita mungkin kita bantu. Hati-hatilah di sana. Oke. Silakan orang keluar dari belakang mantan. Jadi dia gini ya teman-teman, di sana tempat rumahnya itu tempat rumahnya Mbak Eni tadi yang merasuki Mas Putra dan di sini kita ke lokasi bersama Mas Parjo juga untuk masnya itu tadi bilangnya cari makan dulu dia baru bangun kelaparan bilang mau makan dulu Mas. Ya teman-teman, ini kita di pinggir jalan. Oh, yaudah yuk mas.
teman-teman bisa menunggu.